Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Volimania, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari Jenny Vlog. Terus. Kostum merah kombinasi hitam. Kuno lu. Adalah tim bola voli Perfiko Pekan. Sementara lawannya pada malam hari ini di sisi utara dengan kostum hijau botol kombinasi kuning adalah tim bola voli Tranvol Jenuh. Selamat menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Pertandingan pada malam hari ini akan di saudara Aji. Kembali dari Perfiko Sport Center Desa Tlogowaru. Untuk hakim pertandingan adalah saudara Aji Dekareka. Kemudian skor gol ada Mbak Diana, dan tentunya pertandingan pada malam hari ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube, diantaranya adalah Jenny Vlog, Perfiko YouTube channel Agus Vlog Tuban, dan Sang Putra Fajar bukan HP kreditan. Sebelum pertandingan pada malam hari ini dimulai, akan saya perkenalkan satu persatu pemain dari kedua tim. Meskipun sudah banyak yang kenal, dan kita masih menantikan pemain dari Perfiko yang belum masuk, kita nantikan saja siapa yang dibawa oleh Perfiko di malam hari ini. Tim bola voli Perfiko, tim yang berhunggas di Desa Tlogowaru, Kecamatan Meraura, membawa sederet pemain nomor punggung 1 Nian, nomor punggung 8 Reza, nomor punggung 7 Dean, nomor punggung 9 Rio, nomor punggung 2 Dewa Sadik, dan Santomi nomor punggung 9 sebagai center. Punggung 3 Rozak, nomor punggung 10 Aziz, nomor punggung 6 Mahir, nomor punggung 14 Asror Libero, Nongke nomor punggung 4, dan Bagus nomor punggung 5. Manajer tim dari Perfiko adalah Budi Eko Purwanto, sementara klub adalah Pak Pul. Dari kubu Tranvol, tim yang berhombes di Kecamatan Jenu, membawa sederet pemain nomor punggung 14 Budi, nomor punggung 15 Sudin, nomor punggung 3 Tony, nomor punggung 4 Tui, nomor punggung 5 Randy, nomor punggung 6 Zural, nomor punggung 7 Sunawi, nomor punggung 8 Razak Suyatno, nomor punggung 9 Fendi, nomor punggung 10 Reza, nomor punggung 11 Agung, nomor punggung 12, dan Mustafa nomor punggung 13. Manajer tim dari Tranvol adalah Hadi Utomo, Budi Utomo, sementara coach adalah Murianto. Pagar.
pertandingan tadi malam merupakan malam terakhir dan dipastikan 4 tim lolos ke babak berikutnya dari zona timur. RGS Sumberjo Arkan Karantinoto, PL Pro Sumberjo, dan Satria Muda Minorjo, Kecamatan Widang. Volimania, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Denny Vlog. Makasih.